Bentar, Sam. Ngapain sih tuh anak? Mau cari mati apa gimana sih? Sam, siniin tangan kamu. Pegang tangan saya ya. Kamu tenang aja, saya pegangin kamu, ya. Siti, Siti, tolong. Kayak suara Samsul ya? Iya benar. Iya. Kita lihat yuk. Kalian minta tolong. Siapa ya? Kayak pernah dengar kayak. Itu bukan suara Samsul. Cari yuk. Yuk. Tolong. Tolong. Siti. Tolong. Samsul. Siti. Memen. Siti. Siti, dong. Sam. Ini gimana? Sam. Pegang tangan gua, Sam. Gua tarik lo ke atas. Iya. Pegang tangan gua. Pegang tangan gua, Sam. Sam! Vin! Udah, Vin! Gue udah bisa! Vin! Lu siapin mobilnya! Kalian sekarang cepat pergi dari sini. Baik. Cepetan, lari. Gua duluan nyusul Arifin ya. Minggir. Bagaimana si Samsul? Samsul, Datu. Samsul kenapa? Kalian gagal menghabisi dia. Kamu memang tidak becus, Kabau. Mengerjakan pekerjaan sepele begitu saja. Kamu tidak mampu.
Bukan begitu, Datuk. Apanya yang bukan begitu? Nyatanya kamu gagal menjatuhkan Samsul ke jurang. Tidak, Datuk. Mereka sudah berhasil menjatuhkan Samsul ke jurang. Tapi Samsul tersangkut di benak, di semak belukar, Datuk. Terus ada tanah yang menjorok ke tebing itu, Datuk. Tersangkut di situ, Datuk. Yang saya mau tahu, si Samsul mati bakalan tanah. Sekarang Siti sedang menolong Samsul, Datuk. Kamu ini ngomong apa? Kamu bilang Siti bermusuhan dengan Inyo? Menurut informasinya begitu, Datuk. Tapi saya juga tidak mengerti apa yang di dalam pikiran anak itu. Datuk, tapi sekarang Siti dalam bahaya. Bahaya apa? Coba kamu ngomong nanjale. Yang jelas, bahaya apa? Siti terpleset, Datuk. Tapi Samsul dan kawan-kawan berhasil menarik ke atas, Datuk. Kamu dengar baik-baik. Kalau saya mendengar cerita Siti memar, apalagi terluka, saya akan bikin kamu menyesali kenapa ibu kamu melahirkan kamu ke dunia ini. Mengerti? Ya, ada apa, Sam? Siti kecelakaan, Om. Astaghfirullahaladzim. Dimana? Gimana dia? Bagaimana? Om mau bicara sama dia? Dia belum bisa bicara, Om. Dia masih belum sadar. Menurut Om, saya bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Kamu bawa aja dia ke rumah. Om mau panggil dokter sekarang. Ya? Ya. Lo kenapa nggak bilang aja kalau Siti itu pingsan? Gue tuh nggak mau bikin Baginda shock. Ini semua tuh gara-gara gue. Devin, jalan. Gimana keadaan Siti? Jawab dulu, kenapa Anda sengaja membunuh Samsul? Tujuan saya sengaja untuk membuat Siti shock. Saya kan sudah peringatkan kamu. Tapi Anda tuh nggak bilang kalau Samsul yang mau dibunuh. Kalau saya bilang, pasti kamu tidak akan mau kerjasama dengan saya. Go to hell, saya nggak mau kerjasama lagi sama Anda. Kamu tidak punya pilihan. Kamu sudah terlibat. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak bisa menolak. Karena jiwa anak saya terancam. Kamu tidak bisa menolak. Ingat baik-baik. Jangan pernah kamu membocorkan pembicaraan kita kepada siapapun. Kalau saya terpaksa tega terhadap Samsul, tidak ada alasan saya untuk tidak tega terhadap kamu. Begini, kalau kamu masih sayang terhadap hidup kamu, sayang terhadap kecantikan kamu, turuti apa kemauan kami. Apa yang Anda mau? Sementara ini, saya mau tahu keadaan Siti. Dia pingsan. Kepala dan tangannya luka. Tapi Samsul sama kawan-kawannya udah bawa dia ke dokter. Segera susul dia. Saya mau tahu perkembangannya. Tunggu di luar aja, biar gue yang di sini. Semua ini gara-gara kebodohan kamu, Kabau. Ampun, Datuk. Sejak semula, saya semestinya menjadi lebih arif. Sejak semula, mestinya saya sudah bisa membaca gelagat bahwa seekor keledai tidak akan bisa menjadi seekor kuda. Maafkan saya, Datuk.
selama ini menyangkut urusan Siti Nurbaya. Kesalahan sekecil apapun yang kamu lakukan, tidak akan saya maafkan. Siti adalah satu-satunya yang paling berharga di dunia ini bagi saya. Eka Bau, sedikit saja dia tergores. Anak kamu si ini yang akan menanggung akibatnya. Ini, ampun Datuk, ampun Datuk, saya pasrah menerima hukuman apapun dari Datuk. Tapi asalkan jangan apa? Siapa yang memberi kamu hak untuk mengatur saya berbuat sesuka hati saya? Siapa? Tidak ada, Datuk. Di bagian mana Siti terluka? Di tangannya, Datuk. Ampun, ampun. Jangan lukai dia, Datuk. Di mana lagi luka Siti? Jawab atau saya lempar anak kamu ke kolam buaya. Bagian pelipisnya, Datuk. Ampun. Eni, maafkan Bapak, Eni. Eni, maafkan Bapak. Lemparkan dia ke kamar. Baik, Datuk. Kamu tidak ingin anak kamu mati secara perlahan-lahan, bukan? Cari tahu tentang Siti Nurbaya. Dapat informasi dari Om Irawan, Samsul katanya mergokin Siti sama Doni lagi dua-duaan di semak-semak. Terus Siti kecelakaan. Siti tuh emang keterlaluan. Om Baginda harus tahu masalah ini. Sekarang gue mau tanya sama kamu. Apa kamu tahu arti dibalik semua kejadian ini? Atau karena mata hati kamu buta karena kebodohan kamu? Ibarat pepatah kata Ninik Mamak. Begitu berkelebat ikan di air, seharusnya kamu sudah tahu ikan itu jantan atau betina. Mulai saat ini, Om minta jangan kamu ragukan lagi perasaan Siti ke kamu. Kamu sendiri yang bilang kalau Siti rela mempertaruhkan nyawanya demi untuk menyelamatkan kamu. Saya ngerti, Om. Saya mohon maaf atas perlakuan saya selama ini ke Siti. Pokoknya saya janji, saya akan berubah, Om. Kalau kamu memang nggak suka sama Siti, itu hak kamu, Sam. Tapi tolong, jangan sakiti perasaannya. Dia Om besarkan dengan kasih sayang. Kalau sampai hatinya terluka, hati Om yang terluka. Om harap kamu tahu apa maksudnya. Siti menyayangi kamu dengan sepenuh hati sejak kalian masih kecil. Baru belakangan ini dia terus terang sama Om kalau dia mencintai kamu. Sebetulnya sikap Om ini dengan berterus terang sama kamu tentang perasaan anak Om ke kamu itu agak menyimpang dari adat Minang. Tapi karena Siti milik Om yang paling berharga satu-satunya, Sam, Om lakukan ini.
Om minta sama kamu, Sam. Tolong, kamu pelihara perasaannya. Sam, gimana keadaan Siti? Dia masih belum sadar. Kita bisa bantu apa? Kita bantu dengan doa aja. Kayak dia mulai nyadar ya. Kalau selama ini dia salah menilai Siti. Tapi sayang. Nyadarnya lari telat. Lebih baik telat daripada nggak nyadar sama sekali. Gue mau minta izin sama bokapnya Siti dulu ya. Ngapain? Bokapnya masih stres. Gue nggak enak, soalnya kemarin yang minta izin supaya Siti ikut piknik tuh gue. Ya, bentar ya. Samsul? Kamu kenapa, Say? Saya? Habis tawuran kamu? Samsul, tadi pagi kan kamu izinnya piknik. Kenapa jadi begini? Saya emang pergi piknik, Ma. Tapi tadi Siti kecelakaan. Karena dia nyobain uang saya. Sekarang dia di mana? Dia masih di rumah. Masih dirawat sama dokter. Dia belum sadar, Ma. Bukan apa yang menimpa saya? Kamu tuh sering membuat masalah. Sampai-sampai jantung saya mau copot keluar dari mulut saya. Dasar anak kau diuntung, Om. Kamu telah mencoreng arang di kening saya. Gara-gara perbuatan kamu, saya harus bertekuk lutut di depan Baginda Sulaiman untuk minta maaf. Saya nggak akan melibatkan Papa. Saya akan menanggung beban ini sendirian. Bagus. Lantaran tangan kamu yang mencencang, tentulah bahu kamu yang memikul. Maafin saya, Pak. Saya janji, saya akan berubah sikap saya. Kalau saya nggak berubah, saya rela. Mama dan Papa tidak mengakui saya sebagai anak lagi. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, saya nggak apa-apa. Udah deh, kamu nggak usah bohong sama saya. Saya tadi bisa baca deh tampak kamu kalau kamu tuh ada apa-apa. Ria, gue pengen nanya deh. Tadi tuh di bawah bukit, di balik semak-semak tuh emang bener deh, Siti sama Doni? Iya, tadi sih anak-anak bilang kayak gitu. Tapi saya nggak lihat sendiri, Sam. Jadi bisa jadi dong, itu cuma omongan orang aja. Udah deh, sekarang kamu gak usah mikir itu dulu. Sekarang kamu jauhin dulu pikiran kamu tentang Siti ya. Gimana kalau besok kita ketemuan? Kan besok masih libur. Gak, makasih. Gue lagi pengen sendirian. Dokter, kira-kira sampai kapan ya Siti akan terbaring tidak berdaya seperti ini? Saya belum bisa memastikan secara fisik. Kelihatannya dia tidak begitu parah. Secara mental, dia sok. Dia hanya butuh istirahat yang cukup dan minum obat. Biar saya angkat, Kak. Ya, halo. Iya, saya sendiri. Ada apa? Apa? Ada yang melakukan take over. Cari tahu siapa orangnya. Saya kesana sekarang. Ada apa sih? Ada yang melakukan take over atas saham perusahaan saya dan mau merampas perusahaan. Saya harus ke kantor sekarang. Tunggu dulu. Terus bagaimana dengan Siti?
kalau terjadi apa-apa dengan dia sementara kamu di kantor, gimana? Kamu lebih mementingkan perusahaan atau anak kamu sendiri? Dua-duanya penting. Kalau perusahaan saya biarkan hancur, masa depan Siti juga akan hancur. Hidup kita semua juga akan hancur. Halo? Ada perkembangan apa? Dia mau pergi. Dia tuh, dia siapa? Emangnya kamu ngomongin tentang siapa sih? Ya Baginda Sulaiman lah. Siapa lagi kalau bukan dia? Siti kan sama sekali belum bisa bergerak dari tempat tidur. Baginda Sulaiman mau kemana? Sebelum saya jawab, kamu tolong jelaskan, take over saham itu apa artinya? Saham-saham yang sudah dilepas oleh perusahaan, diambil oleh satu orang atau beberapa perusahaan. Kamu tanya begitu emangnya kenapa? Ya dia tadi terburu-buru aja ke kantor. Dia bilang katanya dia mau merampas perusahaannya. Pasti itu kerjaannya orang yang kau bilang deh. Siapa sih dia? Kalau kata orang awak, sebelas dengan kepala saya minta maaf. Artinya, saya minta maaf tidak hanya dengan menangkupkan 10 jari saja, tapi juga dengan kepala saya. Saya tidak bisa mengatakannya. Yang pasti, kamu akan mendapat bagian kamu sesuai dengan perjanjian kita. Kenapa kakak kaget? Kakak bicara sama siapa barusan? Tadi saya telepon rumah sakit terdekat. Andai kata selama kamu pergi ternyata ada apa-apa dengan Siti, jadikan saya tahu harus bawa Siti kemana. Tolong kamu cek siapa saja yang belum menjual saham yang tersisa. Ya? Ya, sekarang. Saya segera ke kantor. Oke, terima kasih. Maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Yang pasti, kamu akan mendapat bagian kamu sesuai dengan perjanjian kita. Lancang sekali kamu berani mengganggu kesenangan saya. Datu, saya dapat kabar bahwa Baginda Sulaiman tahu kalau sahamnya sedang diborong, Datu. Dari mana dia sampai tahu kalau saya yang take over? Saya sendiri kurang tahu, Datu. Kalau kamu tidak tahu, kamu tahu dari mana? Dari mimpi? Saya tadi dikasih tahu kakak perempuannya, Fatimah, Datu. Dia telepon saya, Datu. Kenapa kamu tidak tanya perempuan cangok serakah yang tega mengorbankan dan menjual adik kandungnya sendiri? Dia sendiri juga nggak tahu, Datu. Di dalam hidup saya, tidak pernah saya gagal. Semua yang saya kerjakan berjalan dengan mulus. Tetapi kenapa sekarang saya mau take over perusahaan si Bagindo? Tapi sudah sampai ke telinganya. Pasti ada yang mengkhianati saya. Pasti kamu! Kamu! Bukan saya, Datu. Bukan saya. Sumpah, Datu. Bukan saya. Saya tidak mungkin mengkhianati Datu. Sementara keselamatan anak saya ada di tangan Datu. Bagus kalau kamu sadar. Saya tidak akan berpikir dua kali untuk mencemplungkan anak kamu ke kolam buaya. Jadi jangan macam-macam dengan saya. Sekarang kita harus mengambil tindakan drastis dan itu tanggung jawab kamu. Apa yang harus saya lakukan, Datu? Habisi Baginda Sulaiman. Serahkan bagian itu si Fatimah. Dan suruh dia melemparkan Siti Nurbaya ke jalan. Untuk kita pungut dan saya jadikan gundi saya. Datu, Baginda Sulaiman adalah orang terhormat, Datu. Bukan orang sembarangan, Datu. Kalau terjadi hal yang aneh terhadap dia, pasti mengundang kecurigaan umum. Apalagi dia dekat dengan kalangan atas, Datu. Pakai otak kamu! Otak kamu dipakai! Habisi dia tanpa mengundang kecurigaan. Saya mau Siti Nurbaya segera! Segera! Jaga dia! Jangan sampai dia pulang ke rumah malam. Baik.
Mudah-mudahan dia masih di kantornya, Datu. Itu urusan kamu. Saya terima jadi. Sekarang saya harus menyelesaikan urusan saya dengan anak perempuan kamu yang terganggu oleh perbuatan kamu. Udah enakan, tapi kepala sama tangan saya masih sakit sekali. Kamu sendiri gimana? Saya udah gak apa-apa. Kamu bawa buku pelajaran? Saya kesini cuma pengen tahu keadaan kamu. Sam, ujian udah makin deket, kita harus belajar. Saya tuh udah belajar dari pagi. Pokoknya, begitu kamu sembuh, saya pengen belajar bareng sama kamu. Saya udah gak mau nyontek lagi. Sejak kapan sih kamu jadi berubah gini? Ada apa, Sam? Maafin saya ya. Kok kamu jadi melankolis gini sih? Yang penting kita berdua kan sama-sama selamat, iya kan? Tapi saya tuh utang nyawa sama kamu. Saya selalu memperlakukan kamu dengan kasar. Saya tuh gak tahu diri. Saya tuh orang brengsek, Siti. Maaf ya, Sam. Saya gak suka anak badung kayak kamu tiba-tiba mendadak jadi cengeng kayak gini. Tapi saya nyesel atas perbuatan saya sama kamu. Kamu kenal saya kan? Saya selalu maafin kamu, walaupun kamu gak minta. Itu apa, Sam? Saya buatin PR kamu. Kalau-kalau kamu gak sempat buat, kamu periksa dulu deh. Takut-takut ada yang salah. Kalau ada yang salah, ntar saya besok saya buatin di sekolah ya. Ya Allah, kamu mencahin rekor dunia, Sam. Selama 15 tahun kita sahabatan, baru kali ini kamu bikin PR buat saya. Makasih. Gimana mungkin 15 perusahaan secara serentak membeli saham-saham publik perusahaan kita? Begitu informasi yang bisa kami peroleh, Pak. Pasti ada perusahaan atau pribadi yang mendalangi ini semua. Coba kalian cari informasi. Dengan siapa perusahaan-perusahaan yang membeli saham-saham perusahaan kita berhubungan? Sudah, Pak. Kami sudah mencari kaitan itu. Tapi sekarang, baru sejauh ini informasi yang kami dapatkan. Kita tidak boleh berpangku tangan. 40% saham perusahaan kita berada di tangan satu pihak yang tidak jelas. Kalau kecenderungan ini terus berlanjut, kita tidak bisa lagi pegang kendali atas perusahaan ini. Kami sudah menambah 3 tenaga untuk melakukan penelitian, Pak. Mungkin besok kita baru mendapat kabar. Ya sudah. Kita lanjutkan nanti. Iya, sayang. Saya udah gak apa-apa kok, Pak. Udah enakan. Terutama perasaan saya. Pak, barusan Samsul kesini. Iya, Papa tahu. Pasti Samsul udah minta maaf, kan? Dan dia ngaku salah sama kamu. Bukan cuman itu, Pak. Dia buatin PR buat saya. Dan Papa tahu, semua jawaban dari PR itu bener semua. Alhamdulillah. Pasti suatu hari dia bakal berubah. Iya juga sih, Pak. Papa pulang jam berapa? Mungkin sampai larut malam. Yah, baru aja saya ngerasa lapar.
Saya pengen makan bareng Papa. Iya deh, kalau gitu. Ya, sebentar lagi Papa pulang ya. Makasih, Pak. Iya. Dah. Kalian tetap saja di mobil ini ya. Biar saja saya hidup. Kalian harus tetap waspada. Ya, ngerti? Baik. Dengar baik-baik. Kalau kamu ingin selamat, jangan coba-coba teriak. Keluar dari mobil. Menyuruh saya untuk menghabisi nyawa kamu. Tapi saya bukan pembunuh. Saya tidak akan membunuh kamu. Siapa yang menyuruh kamu? Kalau saya bilang ke kamu, nyawa keluarga saya akan habis. Lalu kenapa kamu tidak membunuh saya? Suatu saat saya akan butuh kamu. Kalau saya bunuh kamu, saya seumur hidup akan menyesal dan menderita batin. Tapi saya nggak mengerti maksud kamu. Maksud saya nyawa kamu terancam. Kalau kamu ingin selamat sekarang, kamu harus tusuk saya. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Kamu harus bisa. Saya mohon. Lakukan apa yang saya minta. Saya tidak bisa. Sebelum mereka datang. Tidak, saya tidak bisa. Cepat. Cepat pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Sebelum mereka datang. Nanti akan saya hubungi kamu. Kadang-kadang saya masih suka pusing. Syukur deh, saya jadi ngerasa bersalah gara-gara kan saya ngajakin kamu piknik. Udah buruan masuk kelas, ntar kamu kelamaan berdiri, pingsan lagi. Iya, Tuan. Permisi ya, saya mau masuk kelas dulu. Ya. Ada pertanda apa ini? Tuan Besar Samsul masuk lebih dulu daripada gurunya. Mimpi apa kok semalam? Gak mimpi apa-apa, Pak. Ini semua karena Siti. Dia telah membuka mata hati saya, Pak. Sehingga sekarang saya mau menjadi anak yang baik, Pak. Ya kalau begitu, tepuk tangan dulu lah untuk Samsul. Saya tugaskan Siti Nurubaya untuk menjaga agar mata hati Samsul tetap terbuka. Saya sudah mendengar kejadian 2 hari yang lalu. Terus terang, saya merasa bangga karena kesetiakawanan kalian itu. Siti Nurubaya terselamatkan dan Samsul. Hal semacam inilah yang patut untuk ditiru dan dicontoh. Saya ingin ada di antara kalian yang mau berdiri ke depan ini untuk bercerita tentang persahabatan. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Saya, Pak. Kau sajalah, Siti. Karena kau sudah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan temanmu.
Menurut saya, persahabatan adalah hubungan yang paling indah yang bisa didapat di sekolah. Persahabatan ini juga akan menjadi dasar dari saling mengerti dalam berbagai hal hubungan antar manusia. Dan juga dalam proses belajar untuk saling percaya satu sama lain. Saya punya seorang sahabat istimewa. Dan dia membuat saya belajar tentang nilai dan tentang keindahan hidup. Kita bersahabat udah dari kecil, dan dia udah menjadi bagian dari hidup saya. Sampai-sampai, kalau dia gak menyempatkan waktu untuk bersama dengan saya ngerasa ada yang hilang dari hidup saya. Kesimpulannya, persahabatan membuat hidup kita terasa kaya. Dan yang lebih menyenangkan lagi, di samping itu, persahabatan mengajarkan kita tentang begitu banyak nilai serta emosi yang membentuk sendi-sendi mendasar dari dalam diri kita. Nilai-nilai itu antara lain saling mengerti, keyakinan, dan saling ketergantungan. Dan juga nilai-nilai emosional seperti kegembiraan, kejujuran, dan kasih sayang. Itu aja, Pak, dari saya. Siti, kau ini pantasnya nanti kalau mau melanjutkan sekolah, ambillah jurusan filsafat. Saya juga sependapat dengan Pak Simanjuntak. Makasih. Kelihatannya saya harus bayar bajingan yang menekan saya untuk memecah belah Samsul sama Siti, supaya dia bisa melenyapkan Siti. Saya harus segera bicara sama dia. Kisah